Halo Bakin Gina teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok pertemuan 15 kelas A. Sekarang kami ingin membahas materi dari mata kuliah filsafat komunikasi, yaitu cabang-cabang ilmu filsafat. Namun, sebelum kami memulai presentasi, perkenankan kami untuk perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gabriel Christian Kolopaking, nomor urut 30. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fajril, nomor urut 27. Sekarang kita akan mulai presentasi. Slide selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, Fajril. Dimulai dari slide pertama, yaitu latar belakang. Dalam bagian terorisme negara dan teror rasional, menurut kamus, salah satu hal yang mendorongnya perlawanan seorang pemberontak untuk bersaing adalah kemajuan sejarah itu sendiri. Kamus menawarkan berbagai tanggapan terhadap filosofi Hegel dan Marx. Kamus menulis, kemajuan masa depan ilmu pengetahuan, kultus teknologi dan produksi adalah mitos borjuis yang pada abad ke-19 menjadi dogma. Dia mengutip George Sorel yang mengklaim bahwa filosofi kemajuan adalah filosofi yang sesuai dengan masyarakat yang berkeinginan untuk menikmati kemakmuran materi yang diperoleh dari kemajuan teknologi. Ketika kita yakin bahwa besok di tatanan alam peristiwa akan lebih baik dari hari ini, kita bisa menikmati diri kita dalam damai. Kemajuan secara paradoks dapat digunakan untuk membenarkan konservatisme. Masih di latar belakang, Kamus menulis bahwa untuk Hegel dan Marx, masih di latar belakang, Kamus menulis bahwa untuk Hegel dan Marx, realitas adalah proses abadi evolusi didorong oleh dampak subur dari antagonisme yang diselesaikan setiap kali sintesis unggul yang dengan sendirinya menciptakan kebalikannya dan sekali lagi menyebabkan sejarah maju. Keyakinan terbuka ini pada sejarah adalah perhatian utama Kamus saat ia berusaha memahami era yang absurd. Kamus juga menambahkan, fakta utama adalah bahwa teknologi seperti sains telah mencapai tingkat kerumitan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin bagi seorang pria lajang untuk memahami totalitas prinsip dan aplikasinya. Kekhawatiran tentang hubungan antara pemberontakan dan nihilisme ini yang disebut Kamus sebagai gerakan murni yang bertujuan untuk menangkal segala sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Mengabarkan kekhawatiran bahwa Kamus diyakini adalah pusat pemahaman yang tepat dengan pemberontakan sejarah. Ada banyak di mana bentuk-bentuk pemerintahan yang bermusuhan ini meminta dukungan publik. Paling menonjol di antara mereka adalah teknik propaganda yang dirancang untuk menghasut kondisi refleks yang mendukung partai yang berkuasa. Di bagian moderasi dan kelebihan, Kamus kembali membahas ketegangan yang ditemukan di zaman absurditas yang didorong oleh keyakinan akan kemajuan. Itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa, tetapi tidak ada gunanya ingin membalikkan kemajuan teknologi. Di tengah teknologi yang merajalela, harapan ditemukan dalam merangkul sikap Kamus tentang kita, kita secara paradoks mendefinisikan bentuk baru individualisme. Tanda kutip kita dalam hal sejarah, dan sejarah harus memperhitungkan kita ini, yang pada gilirannya harus mempertahankan tempatnya dalam sejarah. Saya membutuhkan orang lain yang membutuhkan aku, dan aku satu dan satu sama lain. Solidaritas adalah pusat pemikiran Kamus. Dalam The Rebel, Kamus membahas pemberontakan metafisik, historis pemberontakan, kreasi artistik, propaganda, teknologi, pemberontakan, dan konten. Sebagai seorang seniman, Kamus berusaha memberikan kesan impresionistik lukisan perkembangan dan implikasi dari peran pemberontak. Meskipun Kamus tidak menggunakan metafora filosofi hidup, idenya tetap memberikan titik hubungan antara The Rebel dan My Project. Bagi Kamus, ada
bagi kamus, ada kontradiksi yang melekat antara pembunuhan dan pemahaman yang tepat tentang pemberontakan. Kontradiksi adalah bagian absurd kehidupan. Namun, komitmen terhadap pembunuhan yang didukung negara merusak sangat gagasan bahwa pemberontakan bekerja untuk maju. Ketegangan yang berkelanjutan ini bisa menarik seseorang ke dalam keadaan putus asa yang melayang di atas jurang nihilisme. Di zaman kemajuan teknologi tanpa hambatan, risiko ini bahkan untuk semua budaya. Dari beberapa penjelasan di atas, yang merupakan kalimat-kalimat yang saya kutip dari buku Albert Camus, Philosophy of Communication, saya bisa menjelaskan bahwa saat buku ini ditulis, tetapnya di masa-masa Perang Dunia Kedua, kita bisa melihat bagaimana teknologi meningkat begitu pesat pada masa itu. Hal itu menimbulkan masalah-masalah karena beberapa orang melihat kemajuan tersebut sebagai ancaman yang bisa membahayakan orang lain. Di dalam buku juga dijelaskan bahwa manusia mulai dan makin memperkuat suatu hal yang disebut individualisme diakibatkan peningkatan teknologi yang cepat dan merajalela. Ditambah lagi dengan penggunaan teknologi untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak manusiawi membuat solidaritas antara sesama mulai menjadi hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi perpecahan ataupun pertentangan. Hal ini membuat kemajuan teknologi, termasuk media sosial, memiliki selalu dilihat dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif, karena bisa membawa dampak yang baik dan dampak yang buruk. Next. Masih di latar belakang, yaitu media sosial sendiri adalah sebuah media yang mencakup berbagai lapisan manusia di seluruh dunia dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, kesehatan, ilmu budaya, maupun ilmu komunikasi. Dalam konteks ilmu komunikasi, media sosial membuat bidang komunikasi menjadi semakin mudah. Media sosial membuat bidang komunikasi dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal. Next akan dibacakan oleh teman saya, Gabriel. Berikut adalah bidang-bidang yang mencakup pemanfaatan kemajuan filsafat komunikasi. Yang pertama, bidang komunikasi. Dalam bidang komunikasi, pemanfaatan filsafat komunikasi lebih banyak mencakup komunikasi yang melibatkan banyak orang. Seperti komunikasi 18 internasional, komunikasi antar budaya, komunikasi sosial, komunikasi politik, serta komunikasi bisnis. Selain daripada itu, komunikasi tradisional seperti pada penggunaan bahasa dan format penggunaan surat ikut termasuk dalam bidang komunikasi yang melakukan proses pemanfaatan filsafat komunikasi. Yang kedua, sifat filsafat. Sifat komunikasi. Sifat komunikasi yang dapat memanfaatkan kemajuan filsafat komunikasi adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, di mana kedua sifat komunikasi itu dapat memanfaatkan media sosial sebagai media untuk menjangkau tiap lapisan manusia. Yang ketiga, tatanan komunikasi. Bagian tatanan komunikasi yang dapat memanfaatkan kemajuan filsafat komunikasi adalah komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi, dan komunikasi massa. Melalui media sosial, komunikasi massa dapat menjangkau lebih banyak manusia dengan cara memanfaatkan media massa secara digital melalui internet. Yang keempat, tujuan komunikasi. Dalam mengunggah berita atau video ke media sosial, komunikasi tentu saja memiliki tujuan. Masing-masing unggahan memiliki tujuannya masing-masing, seperti menggiring opini, mengubah perilaku, mengubah tren, dan berbagai lapisan tujuan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemudian, yang kelima, fungsi komunikasi. Terdapat empat fungsi komunikasi.
berdasarkan buku Human Communication karya Stuart Tuben, Stuart Tubbs, halaman 424, yaitu untuk menginformasikan atau to inform, untuk menggiring atau mengarahkan, atau to pursue, untuk menghibur atau to entertain, dan untuk mendidik atau to educate. Lalu yang keenam, teknik komunikasi. Teknik komunikasi digunakan agar tiap-tiap orang memiliki kemampuan dalam menyampaikan sesuatu agar segala sesuatu yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami. Dalam buku Human Communication karya Stuart Tubbs, dia menyebutkan The Language of Living Room. Kemudian nomor yang ketujuh, metode komunikasi. Metode komunikasi adalah alat untuk mengukur penilaian kegiatan hubungan yang dilakukan oleh tiap individu. Contohnya adalah jurnalistik, Mimas L. Dewi. Menurutnya, dalam jurnalistik, kita menghubungkan sebuah kasus dalam masyarakat. Contoh lainnya adalah hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, dan lainnya. Kita dapat menambah contoh lain dengan menganalisa kegiatan komunikasi yang dapat memeluk banyak manusia. Studi kasus. Dalam penelitian yang kami lakukan ini, studi kasus yang kami pilih adalah bagaimana hubungan interaksi melalui media sosial atau secara spesifikasi akan kami bahas, yaitu platform Instagram melalui pendekatan secara aksiologi, ontologi, dan epistemologi. Dalam studi kasus ini, kami ingin melihat bagaimana cara pandang filsafat dalam melihat hubungan interaksi yang terjadi di Instagram. Selanjutnya akan dibahas oleh Fajril. Yang selanjutnya itu ada pembahasan masalah. Di pembahasan masalah ini, cabang filsafat terbagi menjadi 4 cabang. Dan di bawah ini adalah pengertian dari beberapa cabang filsafat. Nah, yang pertama ini ada ontologi. Nah, ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis, yang terkenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal muala segala sesuatu. Namun, yang lebih penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Dua sudut pandang yang tadi saya sebutkan, yang pertama itu ada kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu unggul atau jamak. Yang kedua yaitu kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gabriel. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi adalah cabang
dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada empat bidang. Epistemologi atau filsafat ilmu adalah pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu objek kajian dalam filsafat. Dalam pengembangannya menunjukkan bahwa epistemologi secara langsung berhubungan secara radikal atau mendalam dengan diri dan kehidupan manusia. Secara linguistik, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata episteme dengan arti pengetahuan. Dan kata logos yang berarti teori, uraian, atau alasan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan yang dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah theory of knowledge. Istilah epistemologi secara etimologis diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Dan dalam bahasa Indonesia, lazim disebut filsafat pengetahuan. Secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau filsafat tentang pengetahuan. Kemudian ada aksiologi. Aksiologi secara umum berbicara mengenai nilai dan kegunaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah moral, pengembangan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Misalnya saja aksiologi pendidikan membahas mengenai hakikat nilai fungsi teoritis dan praktik ilmu pendidikan. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu axio yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Yang berarti aksiologi ini sendiri artinya adalah teori tentang nilai. Dari aksiologi ini sendiri muncul berbagai pertanyaan seperti untuk apa pengetahuan ilmu ini dipergunakan? Lalu bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral? Kemudian ada bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Kemudian bagaimana kaitan metode ilmiah yang dipergunakan dengan metode-metode yang melihat norma-norma moral dan profesional. Dalam aksiologi ini sendiri, ada dua komponen mendasar, yaitu etika atau moralitas dan estetika atau keindahan. Etika sendiri adalah cabang filsafat aksiologi yang menambah tentang masalah-masalah moral. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam maupun terhadap Tuhan sebagai Raja Pencipta. Etika berusaha menyelesaikan pertanyaan tentang moralitas manusia dengan mendefinisikan konsep-konsep seperti baik dan jahat, benar dan salah, kebaikan dan keburukan, keadilan dan kejahatan. Sebagai bidang kajian intelektual, filsafat moral berkaitan dengan bidang psikologi, moral, etika deskriptif, dan teori nilai. Tiga bidang studi utama dalam etika yang diakui saat ini adalah metaetika, yaitu tentang makna teoritis dan acuan proposisi moral dan bagaimana nilai kebenarannya, atau jika ada,
dapat ditentukan. Kedua, etika normatif tentang cara praktis untuk menentukan suatu tindakan moral. Kemudian yang ketiga, etika terapan tentang apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Kemudian ada estetika. Estetika merupakan bidang studi manusia yang mempersoalkan tentang keindahan. Keindahan mengandung arti bahwa dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam suatu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Maksudnya adalah suatu objek yang indah bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola, namun juga harus mempunyai kepribadian. Estetika meliputi sumber alami dan buatan yang berasal dari pengalaman dan penilaian estetika, mempertimbangkan apa yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita terlibat dengan objek atau lingkungan estetika, seperti dalam melihat seni visual, mendengar musik, membaca puisi, mengalami permainan, menjelajahi alam, dan sebagainya. Filsafat seni secara khusus mempelajari bagaimana seniman membayangkan, menciptakan, dan menampilkan karya seni, serta bagaimana orang menggunakan, menikmati, dan mengkritik seni mereka. Penjelasan ini berkaitan dengan bagaimana perasaan seseorang tentang seni secara umum, mengapa mereka menyukai beberapa karya seni dan bukan yang lain, dan bagaimana seni dapat mempengaruhi suasana hati dan bahkan keyakinan kita. Slide ini akan dibahas oleh teman saya, Fajril. Selanjutnya, selanjutnya ada logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang berbicara mengenai aturan berpikir, supaya dengan adanya aturan tersebut bisa diambil kesimpulan yang benar. Dengan kata lain, logika merupakan pengkajian yang sistematis mengenai aturan untuk menguatkan premis atau sebab tentang konklusi aturan tersebut, sehingga bisa kita gunakan untuk membedakan argumen yang baik dan argumen yang tidak baik. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika lahir bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Dalam usaha untuk memasarkan pikiran-pikirannya serta pendapat-pendapatnya, filsuf-filsuf Yunani kuno tidak jarang mencoba membantah pikiran yang lain dengan menunjukkan kesesatan penalarannya. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian. Logika mengatakan yang bentuk inferensi yang berlaku dan yang tidak. Secara tradisional, logika dipelajari sebagai cabang filosofi, tetapi juga bisa dianggap sebagai cabang matematika. Logika sebagai cabang filsafat adalah cabang filsafat tentang berpikir. Logika membicarakan tentang aturan-aturan berpikir agar dengan aturan-aturan tersebut dapat mengambil kesimpulan yang benar. Dengan mengetahui cara atau aturan-aturan tersebut dapat menghindarkan diri dari kesalahan dalam mengambil keputusan. Menurut Louis O. Katsov, logika membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat, bahan tertentu, dan kadang-kadang logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Logika bisa menjadi suatu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti adakah metode yang dapat digunakan untuk meneliti kekeliruan pendapat? Lalu apakah yang dimaksud pendapat yang benar? Apa yang membedakan antara alasan yang benar dan alasan yang salah? Filsafat logika ini merupakan cabang yang timbul dari persoalan tentang penyimpulan. Next. Selanjutnya itu ada pengertian dari sosial media. Media sosial sering disalah tuliskan sebagai sosial media.
adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog. Dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk seperti majalah, forum internet, web blog, blog sosial, microblogging, wiki, siniar, foto atau gambar, video, peringkat, dan bookmark sosial. Selanjutnya itu adalah pengertian Instagram. Perusahaan Instagram ini sendiri didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Keduanya itu lulusan dari Universitas Stanford pada tahun 2010. Dan kini Instagram itu sendiri memiliki pengguna yang berada di kisaran 200 juta pengguna. Nah, maaf. Selanjutnya adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Instagram merupakan salah satu platform media sosial terpopuler pada saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gabriel. Instagram adalah platform yang sepenuhnya visual dan tidak seperti Facebook yang mengandalkan teks dan gambar atau Twitter yang hanya mengandalkan teks. Satu-satunya tujuan Instagram adalah memungkinkan penggunanya berbagi gambar atau video dengan audiens mereka. Pada aplikasi ini, pengguna dapat berbagi foto dan tangkapan layar, dan dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya. Pada platform Instagram, kita juga bisa melakukan pekerjaan dengan menggunakan fitur-fitur posting, story, dan tag. Kita bisa menjadi seorang pembisnis. Sebagai pembisnis, kita juga bisa membuka akun Instagram kita sendiri dan mengatur feeds milik akun kita agar semenarik mungkin. Selain menjadi pembisnis, kita juga bisa membuka layanan promosi produk. Pekerjaan ini biasanya diambil oleh pengguna Instagram yang sudah memiliki followers yang banyak, dan kebanyakan dari mereka adalah tokoh publik, artis, dan influencer. Biasanya, pekerjaan ini disebut endorsement, di mana kita sebagai promotor membuat kontrak dengan pihak yang produknya akan kita promosikan kemudian. Bayaran yang akan diberikan sesuai dengan postingan yang dilakukan. Promosi dalam bentuk postingan dan tag langsung ke akun Instagram produk, di akun Instagram sang promotor. Hey semuanya, it's KK and welcome back to my channel. Selamat datang di bisnis bareng Kiki lagi. Seperti yang kalian lihat di judul, hari ini kita akan ngobrolin Instagram marketing. But why Instagram? Why Instagram marketing? Karena menurut aku yang pertama, zaman sekarang itu Instagram itu udah kayak most popular platform buat kita mencari sesuatu, entah itu seseorang, entah itu produk apapun, company apapun. Kita lihat Instagram account-nya dulu, ya nggak sih? Siapa yang di sini nggak kayak gitu? Bohong banget.
Terus yang kedua adalah kita yang pemula di bisnis. Ini cocok banget, tools yang cocok buat marketing karena sangat low budget, bahkan gratis. Gratis. Jadi gak ada alasan lagi buat gak ngelakuin online marketing. Dan yang ketiga adalah aku sukanya Instagram ini cukup simple untuk dipelajarin dan data-datanya juga cukup akurat. Jadi kalau teman-teman mau ngukur effectiveness dan efisiensi dari digital marketing yang kalian lakuin, Instagram adalah jawabannya. So, makanya dengan ilmu aku yang sebenarnya masih sangat basic, masih dikit, tapi aku tetap sangat semangat buat share ke teman-teman semuanya. Siapa tahu berguna. Seperti biasa, siapkan makanan, notes apapun, karena video ini mungkin panjang dan cukup berat. So, stay tuned. Teman-teman harus tahu dulu yang pertama, produk kalian, uniqueness-nya apa, story-nya apa, dan siapa sih sebenarnya target market kalian. Kalau misal kalian bingung gimana caranya melakukan ini, kalian bisa ngelihat video aku yang sebelumnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah di sini teman-teman yang udah nonton, aku harapin kalian udah mempersiapkan branding package untuk company kalian masing-masing. Mulai dari merek kalian apa, logonya seperti apa, terus mood color-nya, mood warnanya itu apa. Jadi kita geraknya ke belakang-belakang lebih enak gitu ya kayaknya. Dan yang ketiga yang harus di-prepare adalah akun Instagram kalian juga dong pasti. Aku harapin teman-teman udah ngubah akun kalian dari personal account jadi business account. Yang gak tahu gimana caranya ngubah personal account ke business account, gampang banget. Aku akan insert link tutorialnya di bawah biar kalian bisa belajar dan kita gak akan bahas terlalu panjang di video ini. Selain udah jadi business account, aku harapin teman-teman sudah mengikuti template akun Instagram kayak gini. Aku kasih di sini. Nah, di sini ada beberapa komponen gitu ya, mulai dari username-nya, logonya, terus apa sih keyword dan description yang mau kalian kasih tahu. Intinya adalah ketika orang datang, orang tuh ngerti kalian tuh sebenarnya jualan apa sih. Terus kalau mau ngontak kalian tuh caranya kayak gimana? Nah, itu semuanya ada di description akun Instagram kalian. Dan yang orang suka lupa juga dan yang penting juga adalah masalah story highlight di akun Instagram kalian. Jadi zaman sekarang itu story highlight itu udah bisa jadi kayak website kalian. Di sini kalian bisa memuat banyak banget informasi detail yang customer kalian harus tahu secara lebih sistematis dan lebih rapih gitu ya, lebih teratur. Di sini kayak contohnya Instagram Lokapoint lagi aku pakainya, ya followersnya belum terlalu banyak tapi ya I'm working on it. Jadi di sini aku taruh testimoni customer, taruh gimana caranya reservasi, taruh apa aja produk aku. Ini highlights ini udah kayak landing page lagi, udah bisa mendeliver banyak banget informasi. Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita akan mulai dari kontennya dulu. Yes, konten. Dari segala seminar atau workshop digital marketing yang aku ikutin, sebenarnya aku bisa menarik satu kesimpulan. Kalau intinya itu adalah gimana caranya kita bisa meng-create konten yang shareable atau menarik untuk dibagikan sama orang-orang. Oke, simple banget kayaknya ya. Padahal enggak. Kita akan belajar bareng-bareng. Aku juga masih belajar kok. Jadi, maksudnya konten yang shareable ini kayak gimana sih, Kak? Nah, aku kasih contoh di sini. Ada kontennya Arif Muhammad. Jadi, dia kayak simple banget. Dia nge-post satu foto yang isinya itu kayak, tau kan, voucher gosok gitu. Di dalamnya ada nomor yang sebenarnya kalau di-input, kalian bisa dapat pulsa atau paket data dari situ. Dia nge-post ini dan ngebuat banyak banget audience dia atau followers dia itu nge-tag ke temen-temennya. Nah, hal-hal kayak gini nih yang dinamai shareable content. Kalau misalnya kalian pengen audience kalian tuh makin luas lagi, followers kalian bisa nambah, engagementnya bisa nambah, work on it, bikin konten yang shareable itu tadi. Sebenarnya konten ini secara teknis ada beberapa komponen yang sebenarnya harus kita ulik gitu. Yang pertama adalah foto atau videonya. Biasanya itu aku pakai beberapa software untuk bikin foto atau video konten buat Instagram bisnis aku ini. Simpelnya sih sebenarnya kalian bisa pakai Lightroom, itu kalian bisa dari handphone, atau kalau kalian pengen lebih serius lagi, kalian bisa pakai Photoshop. Nah, setelah kalian selesai nih proses editingnya, nah ini nih yang sebenarnya cukup takes time.
entah ini penting atau enggak sebenarnya, untuk membuat konten itu rapih di feed Instagram kalian, kalian bisa pakai Anam. Ini kayak aplikasi sejuta umat. Jadi di sini Anam ini berfungsi untuk kita coba-cobain dulu template atau formula foto-foto yang mau kita post biar kayaknya rapi di feed-nya gitu. Aku bisa coba-cobain tuh misalnya yang cocok kayak mana ya, foto yang ini di sebelahnya yang ini atau yang ini. Nah, itu semuanya bisa diatur di sini sebelum kalian post di Instagram beneran. Sekarang masalah captionnya. Nah, gimana sih bikin caption? Kuncinya cuma satu sih, kita di situ dituntut untuk bisa menjadi seorang storyteller, bisa cerita sesuatu di balik foto atau video yang kalian post. Nah, konten yang aku post ini, di sini aku nggak cuma sekedar bilang, oh kalau mau experience seperti ini belinya di sini, tapi di sini aku coba ngebangun sebuah cerita gitu. Oh lihat si orang ini dia nyobain metik teh, interaksi sama petani. Terus dia gini gitu. Sampai akhirnya nanti masuk. Nah, kalau mau experience yang sama bisa juga stay di homestay-nya Loka Point. Caranya untuk bookingnya seperti ini nih. Terus yang komponen ketiga setelah foto, caption, dan yang paling penting juga masalah hashtag. Nah, ini yang orang-orang kayak suka nanya juga ke aku, gimana sih cara hashtag itu biar berfungsi dan baik, gak nyampah gitu di dalam postingan kita. Oh, pertama, biasanya aku riset dulu nih, apa sih hashtag-hashtag yang kayaknya populer dan berkaitan dengan company aku atau postingan aku lebih spesifiknya ya. Di sini cara nyarinya sebenarnya gampang banget. Cari di Instagram, kalian cobain beberapa hashtag yang kira-kira cocok, related sama bisnis kalian. Kalian lihat sebanyak apa sih audiens yang pakai hashtag-hashtag itu, kalian bikin listnya, daftarnya, terus kalian ranking kira-kira mana aja sih 10-20 hashtag teratas yang mau kalian pakai. Nah, biar kayak nggak terlalu nyampa banget di dalam caption itu, biar nggak terlalu panjang, kalian bisa pisahin tuh setengah ada di dalam caption dan mungkin hashtag pendukung yang buat nama-nama likes aja kalian bisa taruh di kolom komennya. Itu sama-sama berfungsi dengan baik kok. Nah, setelah kita anggap kita udah beres dengan konten, caption, dan hashtag, sekarang kalau misalnya teman-teman punya budget lebih nih dan pengen nge-reach wider audience gitu, mau nggak mau kita harus pakai ads. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa macam cara yang bisa kalian pakai, entah kalian nge-ads dari Instagram itu sendiri, kalian juga bisa pakai dari Facebooknya, atau bisa pakai Facebook Ads Manager. Nah, ini yang akan sedikit aku bahas, karena kalau kita mau bikin ads, step pertamanya itu adalah kita harus ngisi saldo. Iya, pasti saldonya harus ada dulu. Nah, untuk ngisi saldo itu sebenarnya gampang banget guys. Kalian tinggal pergi ke Facebook Ads Manager namanya, tinggal klik di situ dan klik buat iklan. Login seperti biasanya kalian login di Facebook dan taram sampai di Facebook Ads Manager. Nah, di sini misi pertama kita adalah mengisi saldo. Untuk mengisi saldo, kalian tinggal klik di bagian kiri pojok kiri atas yang namanya pengelola iklan kalau kalian pakai bahasa Indonesia, dan di situ ada beberapa macam tab, tapi kalian pilih yang namanya tagihan. Setelah kalian klik, kalian akan menemukan sebuah jendela yang sangat mutakhir. Tenang aja, di bagian kanan terdapat pengaturan pembayaran. Teman-teman tinggal klik pengaturan pembayaran di situ. Oke, tenang. Stepnya masih berlanjut. Setelah mengklik pengaturan pembayaran, akan terlihat tuh ringkasan saldo kita berapa, terus ringkasan metode pembayaran kita gimana. Caranya gampang banget, tinggal klik tambah uang untuk mengisi saldo ads-nya. Abis itu teman-teman bisa pakai berbagai macam metode pembayaran kayak gini, entah lewat credit card atau bank transfer. Tapi di sini aku pakai bank transfer. Nanti ini dia transfernya kayak ke ATM bersama, kayak ATM Permata gitu. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman tinggal masukin saldo top up yang diinginkan. Kayaknya aku top up misalnya 100.000 gitu ya. Tinggal tinjau pembayarannya aja. Lanjutkan pembayaran, next terus proses ini. Dan teman-teman nanti lama-lama akan didirect ke halaman payment page-nya Doku. Di situ teman-teman bisa ngelihat ada payment code semacam virtual account lagi. Di sini teman-teman akan transfer ke payment code yang ini sejumlah amount yang tadi teman-teman masukin. Nah, cara transfernya pun di sini udah ada guidance-nya. Teman-teman tinggal ikutin
mau pakai internet banking, mau pakai ATM transfer langsung, gampang banget. Setelah teman-teman selesai transfer, tenang aja, di page yang sama teman-teman bisa ngecek berapa saldo teman-teman, pastinya udah langsung masuk. Nah, setelah kalian udah integrasiin tuh akun Facebook sama Instagram kalian jadi business account dan kalian udah ngisi saldonya, kalian sekarang udah bisa mulai bikin ads Instagramnya. Dan caranya pun sangat-sangat mudah dibandingkan kalian nge-ads dari Facebook atau nge-ads dari Facebook Manager. Nah, di sini aku kasih beberapa tutorialnya. Sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal pilih postingan mana yang mau kalian up untuk ads. Di situ kalian punya tombol promote kan di situ. Tinggal kalian klik. Habis itu kalian decide aja, tentuin kalian mau membawa audience atau crowdnya ini kemana. Untuk visit profile kalian kah? Atau langsung visit website kalian kah? Terserah. Kalau di sini case-nya aku akan pakai visit Instagram aku sendiri, akun Instagram. Jadi pakai yang ini. Kalian tentuin kalian mau audiensnya ini siapa aja. Di sini kalian bisa menentukan berdasarkan beberapa macam matrix. Entah itu berdasarkan lokasi, entah itu berdasarkan interest, hobi, minat mereka. Bisa juga berdasarkan gender dan juga yang paling penting berdasarkan usia. Jadi jangan sampai kita target kayak okay, Indonesia, tapi budgetnya cuma 10.000. Itu nggak akan terlalu efektif. Jadi di sini aku sangat menganjurkan teman-teman balik ke yang tadi lagi. Kalian harus tahu target market kalian itu siapa. Dan ya udah, pada ads-nya kalian pasang ke target yang emang spesifik aja biar budget iklan kalian lebih optimal gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin budget nih, sebenarnya sih berapa sih budget yang kayaknya sesuai gitu? Sebenarnya nggak ada patokan tertentu sih. Tapi kalau dari pengalaman aku, nggak tahu mungkin beda-beda kali ya tiap orang. Jadi kalau misalnya kita nargetin sampai convert ke sales, misalnya kita pengen salesnya 100%-nya itu 1 juta rupiah, biasanya aku akan budgetin di 20% sampai 25%, which is itu kayak 200.000 sampai 250.000 cuman buat marketing, digital marketing kayak gini. Nah, anyway, setelah kalian udah bikin audiensnya udah pas, tinggal kalian klik, next aja. Terus habis itu kalian juga bisa atur kalian mau berapa hari nge-ads-nya, budgetnya berapa, terserah, itu tergantung target kalian itu tadi. Biasanya aku per post itu sekitar 30-50 ribu. Nah, itu kalian udah pasang, next, udah oke, udah tinggal tunggu di review sekitar kayak maksimum 30 menit, iklan kalian akan di approve dan udah, sudah mengudara, udah selesai. Nah, mungkin setelah kita ngomongin konten dan ads, ada satu part yang kadang orang gak terlalu concern, padahal ini penting banget, ada masalah mengevaluasi hasilnya. Kalian tinggal pencet di situ, ada yang namanya insights, kalau kalian lihat di bagian paling atas akun kalian, atau per postingan yang kalian up ke untuk ads itu, kalian juga bisa lihat insight datanya. Jadi di sini bisa dilihat macam-macam sih. Berapa orang yang akhirnya datang ke profil kalian. Kalian juga bisa melihat mereka dari mana, gender mereka apa, usia mereka apa, kapan mereka ngeklik itu, kayak gitu-gitu kalian bisa ngecek semuanya. Gunanya apa sih sebenarnya ngecek insight ini? Nah, ini pasti gunanya adalah mengevaluasi ujung-ujungnya ke budget kalian dan targeting kalian lagi. Kira-kira target kalian yang kalian pasang di ads tadi udah pas apa belum? Kira-kira budgetnya udah sesuai apa belum? Nah, gimana? Sekarang kalian udah memiliki sedikit gambaran gitu lah ya. Gimana Instagram marketing ini sebenarnya? Aku udah mengupas dari awal, dari kita targeting, branding, dan lain-lain, sampai konten, sampai cara bikin ads. Semoga berguna buat teman-teman semuanya. Dan aku tahu ini pasti masih ada dari kalian yang masih bingung atau mungkin jadi muncul banyak pertanyaan. Nah, kalian bisa banget taruh pertanyaan kalian aja di kolom komen di bawah, atau kalau mau cepet kalian tinggal DM Instagram aku di sini. Mungkin karena kita bahas Instagram marketing, jangan lupa follow @lokapoint juga biar kita saling support, okay? Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Berikut ini adalah jumlah pengguna media sosial dan Instagram yang kami temukan dalam bentuk grafik.
Di sini dapat kita lihat di grafik pertama, jumlah pengguna media sosial secara global pada tahun 2016 sampai 2020 meningkat cukup tinggi. Kemudian di grafik kedua, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2022 juga meningkat cukup drastis. Kemudian di grafik yang bawah, kita juga bisa melihat bahwa jumlah pengguna Instagram secara global pada tahun 2022 sampai tahun 2020 pada tahun 2020 sampai tahun 2022 juga mendapatkan peningkatan yang cukup drastis. Tulisan perspektif. Banyak manfaat yang dapat digunakan dengan menggunakan media sosial, teman. Pada spesifiknya, kita berbicara soal Instagram. Dengan dapat menyebarkan informasi dan mendapatkan informasi, berinteraksi atau berkomunikasi, dan dapat menghasilkan uang dengan berbisnis. Banyak sekali yang memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan uang pada saat ini. Dengan berbagai cara menarik orang-orang dan berlomba-lomba untuk menghasilkan uang dengan menggunakan Instagram. Hubungan interaksi melalui media sosial dengan pendekatan aksiologi, ontologi, dan epistemologi, yaitu menggunakan media sosial Instagram. Banyak hal yang dapat dilakukan, misalnya dapat berkomunikasi walaupun orang yang berjarak jauh, dapat mendapatkan informasi dan menyebarkan informasi, dan juga dapat menggunakan media sosial Instagram untuk mendapatkan ilmu, apabila digunakan dengan baik atau positif. Banyak hal positif yang dapat diwujudkan dengan menggunakan Instagram. Misalnya dengan berkomunikasi, menyebarkan informasi, dan mendapatkan informasi. Kemudian Instagram juga dapat digunakan untuk berbisnis dan menghasilkan uang yang cukup besar nominalnya. Dengan cara menyebarkan iklan dan memanfaatkan followers yang kita miliki, yang akhirnya kemudian orang bisa melihat iklan tersebut dan akan tersebar dengan luas. Dan kemudian peminatnya akan banyak dan akhirnya akan menghasilkan uang. Slide ini akan dibacakan oleh Pak Jeril. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah media massa dan media sosial sudah menjadi kebutuhan bagi kebanyakan orang. Banyak hal yang dapat dilakukan di media massa dan media sosial. Banyak juga hal positif, juga hal negatif dengan menggunakan media massa dan media sosial. Dengan meningkatnya pertumbuhan teknologi dan informasi, membuat pengaruh yang sangat tinggi untuk media massa. Berkomunikasi atau interaksi pada saat ini, salah satunya melalui media massa dan media sosial yang sangat mudah diakses dan mudah dijangkau. Media massa dan media sosial sangat marak digunakan oleh orang-orang saat ini. Lalu yang terakhir ada saran. Menurut kelompok kami, ilmu filsafat selalu menjadi sebuah peran yang terpenting dalam kehidupan. Sama juga halnya dengan materi yang kami angkat, yaitu cabang-cabang ilmu filsafat sebagai bagian dari filsafat. Memiliki cara pandang yang berbeda-beda itu sangat penting agar kita sebagai manusia bisa menilai sesuatu dari berbagai sudut. Sama halnya dengan filsafat yang memiliki cabang dan pendekatan, yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika. Sekian presentasi dari kelompok kami, pertemuan 15, tentang cabang-cabang ilmu filsafat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.